Assalamualaikum pemirsa, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel saya Dapur Nurmil. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat muffin pisang. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya, pemirsa bisa menyaksikan dalam tayangan video berikut. Untuk membuat muffin pisang, bahan-bahan yang disiapkan: pisang ambon 3 buah, terigu 200 gram, baking powder setengah sendok teh, soda kue setengah sendok teh, vanili setengah sendok teh, telur ayam 2 butir, sejumput garam, minyak goreng 100 ml, gula palem 100 gram, dan kenari cincang. Untuk lebih jelas, resep bisa dilihat di deskripsi. Pertama, untuk membuat muffin pisang, kupas pisang ambon, kemudian haluskan dengan garpu. Kocok gula palem dan telur sampai gula benar-benar larut. Kemudian aduk rata. Masukkan minyak goreng. Aduk kembali sampai adonan ini benar-benar tercampur rata. Masukkan baking powder, soda kue, dan vanili bubuk. Aduk kembali sampai adonan ini tercampur rata. Sejumput garam dan aduk kembali adonan ini secara merata. Kemudian taburi dengan kacang kenari cincang. Ya pemirsa, adonannya siap untuk dipanggang. Masukkan adonan muffin ini ke dalam oven yang sebelumnya telah dipanaskan selama 30 menit. Masak muffin selama lebih kurang 30 menit. Ini dia muffin pisang ambon yang telah matang. Jangan lupa channel ini di-subscribe ya. Videonya di like dan dibagikan agar bermanfaat. Terima kasih.